itu kan tadi kita bahas dari segi wanitanya ya. Mm-hmm. Gimana nih kalau ada yang seperti yang tunjukkan tadi, bukan wanitanya gitu yang menampakkan, malah mahramnya sendiri kayak suaminya atau orang tuanya gitu yang memposting foto wanita ini gitu, foto anaknya atau foto istrinya, memvideokan gitu. Oh jadi istilahnya yang mengupload, mempostingnya itu adalah dia sendiri yang memvideokan suaminya atau suaminya. Apanya, dia juga yang mengupload gitu. Yeah. Berarti ini istilahnya tanpa sepengetahuan istrinya gitu. Ataupun, ada sepengetahuan. Oh berarti sama-sama ridho lah gitu ya. Iya. Istilahnya suami ini mempublikasikan istrinya. Sebenarnya ibaratnya. Na'udzubillah. Mungkin di benaknya kayak ini loh istriku gitu ya. Istilahnya memamerkan oh ini loh istriku cantik gitu. Cantik gitu. Ada apa lagi yang buat konten dia sama istrinya kan. Pamer kemesraan gitu. Itu salah satunya. Iya kan? Dia nanti buat konten sama istrinya. Nanti mungkin istrinya itu ya kayak biar dengan niat memotivasi gitu. Mm-mm. Apakah dari dengan memotivasi dengan dasarnya gini, Bang. Pernah dengar enggak istilah suami dayus? Dayus apa? Suami dayus itu adalah suami yang mana dia ridho. Ridho terhadap kemaksiatan istrinya. Jadi istilahnya dia tidak mengingkari atas kemungkaran yang dibuat oleh istrinya. Ataupun dia mungkin tidak mempermasalahkan kalau istrinya itu buat maksiat, buat dosa, buat keburukan. Ya dia bodo amat gitu. Gak punya cemburu. Jamil. Dia itu tidak punya cemburu. Apa dia gak cemburu gitu ya? Iya kan? Maksudnya kan secara gak langsung pasti istrinya banyak orang. Ibaratnya nih Bang Billy. Bang Billy itu punya perhiasan. Perhiasan itu adalah perhiasan termahal, terantik. Dan cuman Bang Billy yang punya gitu. Bang Billy ridho gak perhiasan itu ditampakkan, dipromot, dipublikasikan orang lain? Enggak sih. Enggak kan? Karena harus dijaga tuh. Dijaga. Untuk orang banyak, bukan konsumsi publik. Iya, maksudnya kan wanita itu adalah perhiasan. Iya, ibaratnya. Bang Billy ridho gak kalau perhiasan itu diletakkan atau dipajang di tempat? Taruh gini kan? Ini ya. Ini loh gitu. Ataupun di pinggir jalan yang semua orang lewat itu bisa melihat. Sosial media itu. Semua orang bisa lihat sih. Berarti secara tidak langsung kita telah meletakkan istri kita di tengah jalan gitu. Semua orang bisa lihat. Oh inilah istriku gitu. Analoginya seperti itu. Analoginya gitu. Karena yang lewat pasti lihat. Melihat. Itulah tidak ada kecemburuan. Dan itu adalah suami yang dayut. Penyakit. Penyakit. Dan itu hilang kodratnya, harga dirinya sebagai lelaki, pemimpin bagi istri-istrinya. Tugas suami adalah menjaga istri. Tapi adakah penjagaan dari seperti itu? Gak ada. Ada sebuah kisah dari sahabat kita Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini adalah sahabat yang mana dia itu dikenal sebagai kecemburuannya itu luar biasa kepada istrinya. Tinggi ya? Tinggi sekali. Dia jaga istrinya. Dia benar-benar muliakan istrinya. Bahkan dia tidak ridho kalau istrinya itu terlihat oleh orang lain ataupun sampai berbicara dengan orang lain atau dengan lelaki lain. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, pada saat itu dia melihat istrinya itu berbicara, berinteraksi dengan lelaki lain. Maka pada saat itu Sa'ad bin Ubadah ini berkata, seandainya aku melihat, demikianlah riwayatnya, perkataannya kira-kira. Seandainya aku melihat istriku sampai berbicara dengan lelaki lain. Oh dia melihat istri orang. Dia melihat hal demikian, kejadian demikian. Dimana ada seorang wanita bermudah-mudahan berinteraksi dengan laki-laki. Maka Sa'ad mengatakan. Bukan suami, bukan mahramnya. Seandainya aku melihat istriku berbicara dengan lelaki ajnabiyah, lelaki lain. Maka tidaklah aku akan menebas kepala lelaki itu. Saking garangnya Sa'ad bin Ubadah ini dalam menjaga kehormatan istrinya. Sampai ditebas saking lehernya. Sayangnya ya. Saking sayangnya, saking cemburunya Sa'ad bin Abi. Gak rela dia. Ubadah ini. Oh, maka Rasul langsung mengatakan, tidaklah kecemburuan Sa'ad itu besar katanya. Dan kecemburuanku jauh lebih besar kepada Sa'ad. Daripada kecemburuan Sa'ad bin Ubadah. Di atasnya Sa'ad lagi gitu. Dan demikianlah sebenarnya seharusnya kita lelaki.
ibaratkan dia wanita kita itu adalah milik kita. Hanya kita yang bisa menikmati, hanya kita yang bisa melihat, hanya kita yang bisa berinteraksi, dan hanya kita yang boleh melihat dari sisi luar ataupun dalamnya. Karena dia milik kita. Dan surganya itu sudah pindah ke kita loh, para wanita selama ini. Tentu pasti para orang tuanya juga udah percaya sama kita. Dan masa kita umpah? Menitipkan anaknya. Dan ingat, itu sangat besar kali. Ketika misalnya seorang suami mengupload foto istrinya, memamerkan istrinya, menampakkan istrinya sehingga dilihat oleh orang lain. Bayangkan coba. Ada orang-orang yang berpenyakit hatinya, orang-orang yang memiliki hasad dalam hatinya. Iya. Melihat demikian. Na'udzubillah. Dan itulah suami-suami yang dayut. Apa bisa jadi sih mereka belum tahu ya tuh hukumnya? Mungkin atau belum tahu. Tapi ada juga yang sudah tahu, tapi dia tidak memandang sisi ini. Sisi itu tadi? Iya, tentang perintah untuk menjaga. Berarti mereka sakit ya? Sakit dayut. Karena, iya kan dayut itu udah hilang gitu kan. Udah hilang kecemburuan. Kisah satu lagi dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu cemburunya luar biasa kepada istrinya. Bahkan, tatkala itu ada yang bertamu ke rumah Imam Ahmad. Kemudian istrinya itu padahal gak nampak. Berada di belakang. Tapi suara ketukan jalan kaki. Terompah lah kita bilang. Suara ketukan. Sendalan. Tuk-tuk-tuk. Gitu lah kayak orang berjalan gitu. Sampai tatkala tamu itu pulang. Imam Ahmad itu. Oh, ketika tamunya udah pulang. Imam Ahmad ini langsung menegur istrinya. Marah itu? Dikasih peringatan. Jangan seperti itu. Bayangkan Bang Billy. Hanya sekedar ketukan. Tapi seperti itu kecemburuan Imam Ahmad. Bisa dibilang kayak nggak sengaja gitu, nggak tahu gitu. Tapi demikian Imam Ahmad saking cemburunya, bahkan sekedar ke jalan ketukan jalan dari istri. Itu juga yang dipandang Imam Ahmad. Suara ketukan haji itu suara ketukan sandal bisa jadi fitnah kan? Di fitnah. Tamu misalnya di depan, terus ada orang di dapur kan pasti, ini ada orang nggak sih? Gimana ya cara membuat itu ya pikiran-pikiran iya, itu? Iya, itu dia. Yang dihindari sama Imam Ahmad. Makanya perintah menjaga istri kita itu dari hal-hal demikian. Seharusnya istri itu kita privasi. Hubungan kita dengan istri, rumah tangga kita itu kita privasi. Ya karena kan rumah tangga milik berdua gitu. Yang menjalani adalah suami dan istri. Tapi kalau misalnya diumbar. Dan ana yakin Bang Billy. Orang-orang yang menjadikan konten istrinya. Ataupun menjadikan rumah tangga sebagai konten untuk mencari followers. Untuk mencari pandangan perhatian manusia. Mengumbar kemesraan kemesraannya itu. Ana rasa faktanya dan banyak kejadian-kejadian itu hanya di media sosialnya. Depan layar kaca. Depan layar saja dia romantis lah. Tapi faktanya banyak kita lihat. Maka kita berusaha, kita jangan kita simpan masalah kita itu, kita simpan masalah rumah tangga dan kita simpan juga kemesraan kita. Karena kasihan kayak aneh ini ya. Jomblo itu kasihan kok nih iya. Gitu ya kan. Dan satu sisi mereka memotivasi mendakwahkan supaya jomblo itu semangat menikah. Ini nih satu sisi. Satu sisi dan ana rasa kalau demikian maksudnya enggak cara gitu kayak sih. Gitu Bang Billy. Kayak gitu malah orang tergoda istrinya. Tergoda istrinya gitu loh. Belum lagi sebaliknya. Masya Allah kan gitu. Sebaliknya misalnya perempuannya itu tergoda sama suaminya gitu. Pintu fitnah itu kayak yang lebih besar daripada motivasinya. Terlebih lagi nanti kan sebelum tampil itu dia bersolek dulu istrinya berpakaian menarik gitu. Wanita yang gak mau berpakaian menarik. Banyak kali kemudaratan. Terlebih lagi dia bertabarruj. Berhias diri untuk tampil di media. Pasti make up dulu ya. Make up dulu lah mempercantik diri gitu. Terus suaminya nanti malah buat demikian konten-konten menampakkan istrinya. Ana sangat sayang sebenarnya. Dan ana pribadi. Kita sangat
menyayangkan itu. Ah, dan ana bang pribadi, dan mudah-mudahan Allah jaga istiqomah hati ana gitu. Ana akan ridho. Lakukan seperti itu. Dan ana sangat ingkar ini. Dan ana enggak mau apa yang ana miliki bisa dinikmati oleh orang lain. Kita menjaga lah ya. Menjaga. Dan kita berdoa dan berharap juga untuk orang-orang supaya tidak seperti itu lagi. Nah, kita berharap, kita doakan teman-teman kita yang mungkin masih bermudah-mudahan dalam mengumbar kecantikannya, mengumbar foto-fotonya di sosial media, supaya Allah berikan mereka kepahaman tentang itu adalah hal yang tidak baik, hal yang jadi mereka belum tahu ya. Merusak ruahnya, ataupun resiko-risikonya mereka belum tahu. Dan juga kepada teman-teman kita yang ikhwan yang mungkin sudah diberikan kemudahan untuk menikah, jagalah keluarga-keluarga juga. Jagalah keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebisa mungkin lah pintu-pintu tadi ditutup lah ya. Pintu fitnah itu kita tutup. Jadikan masalah kita di keluarga, juga kebahagiaan kita di keluarga itu adalah sebagai privasi. Privasi kita dan istri gitu. Kalau semuanya diumbar, masalah sedikit diumbar, kebahagiaan sedikit diumbar. Iya. Betapa banyak manusia yang mendengarkan itu kemudian melihat itu. Dan kita tidak bisa berprasangka baik seluruhnya kepada manusia ini. Payah untuk memanusiakan manusia. Iya enggak? Payah kita. Tapi enggak tahu apa isi hatinya. Iya, rambut sama dia. Hitam ya. Tapi hati dalam enggak ada yang tahu. Itu dia, kalau Bang Billy punya adik ataupun punya keluarga, terlebih lagi yang masih ya di usia-usia produktif lah, masih muda gitu, yang masih besar fitnahnya gitu. Yes. Adik perempuan ataupun ya saudari-saudari kita, privasilah. Bilang, dakwahi mereka bahwasanya tidak boleh wanita itu mengupload fotonya. Dan juga tidak boleh wanita itu berpakaian-berpakaian menarik, mempercantik diri ketika keluar rumah. Bahkan ada yang pakai parfum lah, pakai apa namanya. Parfum sendiri gimana sih untuk wanita? Ini gak boleh mutlak atau gimana? Masalah parfum untuk wanita sih, setahu ana bahwasanya parfum itu harus ditafsil dulu, harus diperinci. Karena kan kayak serba salah gitu. Mau pergi, pakai parfum gak boleh, tapi gak pakai bang. Bau wadah. Kayak nanti gimana? Iya juga sih. Enggak, di sini ada tafsil. Dalam sebuah bacaan, ada riwayat. Pembagiannya. Dia terus ditafsir. Perincian. Yang maksudnya, hadisnya itu jelaskan tentang parfum termasuk semerbak gitu kan. Parfum itu kan termasuk dari bagian berhias diri gitu. Ya kan. Di sini ada tafsilnya. Parfum yang dilarang itu adalah parfum yang dia itu bisa mengikat. Artinya baunya itu menyengat sehingga ketika dia lewat ataupun ketika dia berhadapan semerbak gitu, menyebar gitu. Lewat semua orang senyum tuh. Kan ada memang wangi-wangi yang kayak menyengat kali itu kan. Ada kan wangi-wangi yang memang dia itu dibuat untuk bisa tercium ke banyak orang, ke area sekitarnya. Bagus tuh. Iya. Karena ada juga parfum yang kayak ya cuman kita sendiri yang kan ada tuh. Maka parfum demikian sebagaimana dengan hadis larangannya adalah wanita-wanita, dalam hadis Rasulullah mengatakan wanita yang memakai parfum keluar dari rumahnya sungguh dia seperti wanita penzina. Wanita yang keluar dengan memakai wangian parfum sama halnya seperti wanita penzina. Maka di sini diperbolehkan, tidak mutlak ya haram parfum itu, bolehnya wanita memakai parfum yang menyengat itu depan suaminya lah. Itu malah ya, bagus gitu. Malah wajib lah untuk merangsang gitu kan. Ini bahasanya untuk apa ya? Untuk memikat suami. Untuk gitu. Mengundang suami beribadah. Insya Allah. Belum, sabar. Oh, iya. Intinya boleh demikian. Tapi untuk sekedar memakai wangian, sekedar wangi-wangi. Atau ya body mist gitu kan, yang yes, mana wanginya itu cuman untuk kita gitu. Dia itu soft, nggak sampai nggak mengundang, nggak menyengat lah. Nggak menyengat. Kalaupun orang lain menciumnya, orang berpikir ini bukan parfum gitu.
parfum pakaian. Ah, parfum pakaian gitu. Itu diperbolehkan. Habis laundry gitu aja. Habis laundry gitu. Itu diperbolehkan. Enggak masalah. Dan dasarnya sih kalau misalnya parfumnya itu sesama wanita ya enggak masalah. Sesama mahramnya gitu, sesama dia majelisnya gitu. Itu diperbolehkan. Tapi ingat, bukan parfum yang menyengat ataupun parfum-parfum yang harganya itu sampai jutaan gitu kan. Yang sekali semprot saja boleh. Hah? Cuma di rumah. Di rumah sama Pak Suami. Pak Suami. Pakai banyak-banyak terus. Sampai dari ujung kaki sampai ujung rambut, pakai terus. Sebenarnya banyak hal yang boleh sih. Boleh. Cuma tergantung penempatan. Penempatan. Iya, kalau kita lihat di Islam ini gitu aja sebenarnya. Kalaupun wanita, wanita itu berhias sangat boleh. Boleh. Mau berpenampilan seperti apa? Boleh. Apa? Ibarat dikatakan kalau di luar ke Arab-Araban, kalau di dalam, aduh, ke Barat-Baratan gitu kan. Diperbolehkan, mau dia bersolek sesolek apapun silahkan. Tapi lakukanlah pada tempat yang benar. Hikmah itu tadi ya? Iya, itu dia. Bukan, pandai menempatkan sesuatu. Bukan di luar rumah, dan itu ketika dia melakukan di luar rumah sama dengan bertambah. Ini yang banyak terbalik nih. Itu. Di luar, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya berdandan, berhias. Rumah. Dalam rumah muka. Kadang mandi pun seminggu sekali. Gak terus gimana? Bajunya itu-itu aja. Padahal pahala yang lebih besar di sisi wanita itu ketika dia berhias diri di depan suaminya. Pakai bedak-bedak itu tebal-tebal biar putih. Pakai kincu tuh. Tapi depan suaminya gitu. Cinta suaminya. Iya. Ini kebalik. Emang kayak Mama Ili bilang. Keluarnya secantik mungkin. Terbalik juga malah mengundang dosa. Ya, dosa ya. Tapi ketika berhadapan sama suami, ah males ah urus diri. Ah capek aku baru dari luar katanya. Iya. Tidur. Tidur. Ya udah. Ah, tapi bang, nih pesan juga untuk kita laki-laki. Tapi bang, nih pesan juga untuk kita laki-laki. Yes. Kalau kita ingin cantik istri kita, modalin lah. Ya enggak? Iya. Dimodalin. Nih kadang kita menuntut istri kita cantik, istri kita baik. Misalnya benanda, penampilan menarik. Kita perintahkan merawat, tapi modal kita enggak kasih. Sama aja lah. Skincare pun enggak kasih. Gimana ya? Sisakan dikit dari penghasilan itu untuk dia. Yo, ini dek, rawatlah diri. Biar abang semakin cinta. Gitu kan. Jangan cuman kita menuntut cantik-cantik. Putih, bersih, wangi. Cuman gak kita modalin. Sama aja lah. Kayak mana mau bersih, mau putih. Gak ada perawatannya. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau suami berhias? Gimana? Laki-laki? Ya berhias silakan. Rasulullah berhias diri memakai wangi-wanginya. Karena dasarnya memang fitnah itu ada pada wanitanya. Bisa juga sih lelaki itu ada bisa muncul fitnah. Bisa menjadi fitnah. Fitnah menjadi fitnah. Di saat kapan? Ya di saat misalnya dia itu ya membuat bahwasanya wanita itu tertarik dari dirinya. Bisa ya, terjerumus juga? Terjerumus juga. Intinya gimana ya? Kalau laki-laki itu gak seberat wanita lah. Memang wanita. Tapi wanita. Kenapa? Karena bukan menyalahkan itu, wanita. Enggak, di sini enggak kita salahkan wanita. Karena wanita memang indah dah. Indah, anak aku ya. Dan Bang Billy, setiap wanita itu ada cantik tersendiri pada dirinya. Kecantikan mereka itu relatif. Pasti setiap apa yang ada pada dirinya ada sisi cantiknya dan ada juga sisi kurangnya. Tapi dari definisi cantik kan beda-beda juga. Beda juga, makanya cantik itu relatif. Dan kita lelaki sulit untuk menjaga itu pandangan kita. Dan jihad laki-laki itu ada termasuk jihad bagaimana menjaga pandangan ini. Karena bermula dari mata turun ke hati. Iya enggak? Iya benar-benar. Ah, itu dia. Maka oleh sebab itu Bang Billy, jaga aset kita. Keluarga. Keluarga kita.
Yang belum berkeluarga? Ya, jaga diri dulu. Jaga diri dulu, kita jaga diri kita. Biar terus, kedepannya berkeluarga. At-tayyibat. At-tayyibat. Sedap. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita pantaskan diri kita untuk yang pantas. Ya enggak? Ya nanti ketika udah berkeluarga, insya Allah bisa mewujudkan itu tadi ya. Bang Billy, kita jangan hanya mau menuntut. Iya. Tapi kita harus menjadi. Ketika kita menjadi, maka yang dipertemukan dengan kita adalah orang yang sudah jadi. Paham gak maksudnya? Kita hanya jangan menuntut, oh aku harus dapat demikian, harus solihah, hafal Al-Quran. Oh, ustazah gitu kan misalnya. Tapi kita sendiri jauh dari kata itu. Nah itu tuh, ini banyak nih zaman sekarang. Aku nih kurang gitu. Agama misalnya. Ah. Maka aku nyari orang yang pandai agama. Padahal kok kita lihat, seandainya pun jadi, kan di titik yang bisa merubah dia itu bukan pasangannya, tapi dirinya sendiri loh. Jadi kalau dia mau mencari yang bisa memperbaiki agama dia, ya dirinya sendiri juga harus berubah gitu. Karena kan... Jangan menuntut dari pasangan gitu. Betul. Terlebih lagi laki-laki. Iya, laki-laki memang banyak seperti itu. Karena laki-laki adalah sebagai pemimpin, sebagai imam. Iya. Dan harusnya yang lebih unggul dari segi agama itu harus laki-laki. Karena imam kan yang memimpin. Ibaratkan sebuah kapal, rumah tangga itu sebuah kapal. Sedang dalam kapalnya imam. Harus nakoda. Sedangkan awak itu mengikuti. Ingat bang, wanita itu mengikuti. Tabiat. Ya. Sedangkan lelaki adalah mengarahkan. Ketika lelaki mengarahkan, wanita itu seburuk apapun, walaupun dia belum paham agama, dia akan mengikuti. Menurut, karena itu tabiatnya. Itu dia. Tapi intinya mudah-mudahan Bang Willy terhadap fenomena yang kita lihat di sosial media sekarang ini, di mana berlomba-lomba untuk menampakkan kemesraan, popularitasnya, terlebih lagi pasangan-pasangan yang memamerkan kemesraannya, memamerkan istrinya, memamerkan suaminya. Ya, kita prihatin lah. Ya, prihatin. Mudah-mudahan mereka sadar. Dan ingat, itu bisa menjadi awal perselingkuhan dan datangnya orang ketiga. Tidak tahu. Ada orang ngupload foto istrinya, foto suaminya. Toto di DM. Di DM. Udah. Wih, cantik kali istriku. Aduh. Wih, cantik kali suami. Sang istri pula yang baca. Cantik katanya.